Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Ojol The Game lagi ya, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus, dan juga semoga puasanya dilancarkan ya, guys. Nah, di video kali ini gue akan membeli motor termahal ya, guys, yaitu motor ninja ya. Motor yang ini nih. Nah, yang ini guys, motor 5. Jadi ini harganya 675.000 ya, dan harga koin emasnya 32 ya, guys. Untuk koin emasnya udah cukup, tapi untuk duitnya belum, guys. Kurang sedikit lagi ya. Jadi gue akan kita narik dulu ya, guys. Nyari orderan dulu sampai mencukupi, tinggal dikit lagi ya. Nah, tapi bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, guys, dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan juga gue akan memberi satu kode hadiah ya, guys. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya, karena nanti ada kode hadiahnya, guys, kode redeem. Kita mulai dulu ya. Oke, skuy, kita langsung aja cari dulu orderan, guys. Sampai duit gue mencukupi untuk membeli motor termahalnya ya. Tinggal kurang sedikit lagi, guys. Semoga aja dapat orderan yang mahal-mahal, guys. Nah, ada nih. 14.000, okrai, lumayan. GoFood. Gimana nih? Boba ceria Mas Wahyu. Lurus aja, guys. Aduh, udah nabrak aja, belum apa-apa. Kita lurus aja. Bensinnya juga, kita isi dulu ya, guys. Wih, itu ngebut banget yang di belakang. Isi dulu bensin, full tankin. Nah, udah 10.000 guys full tanknya. Lanjut lagi ke tujuan. Ini lurus terus kah? Oh, belok. Di depan belok kiri. Belok kiri, guys. Kanan. Bentar lagi nyampe lokasi. Ini, guys. Ambil. Sekarang kita kirim ke alamatnya. Belok lagi. Kanan ada polisi, kita lurus aja. Wih, keren nabrak. Tinggal lurus aja. Belok lagi, ternyata di depan. Tonton terus ya, guys, jangan di skip karena ada skip kodenya, ada kode redeem ya. Jadi jangan di skip, takutnya nanti malah ke skip, guys, pas bagian di kodenya ya.
Bentar lagi nyampe, tinggal belok ke kanan. Di sini, guys. Udah nyampe nih. 14.000. Kali 2 kan ya, guys, biar banyak duitnya. Tuh kan jadi 29.000 ya. Kita lanjut lagi cari orderan. Gue akan skip aja lah tadi, harga motor termahalnya 675.000 ya. Jadi gue akan sambil nyari orderan, tapi gue skip ya biar nggak nunggu kelamaan. Berlama-lama kemudian. Nah guys, sekarang duit gue udah 690.000 lebih ya. Jadi udah mencukupi ya guys. Sekarang kita ke main menu dulu. Nah sekarang gue udah di main menu, dan gue akan ngasih kode hadiah dulu ya buat kalian semua. Jadi perhatikan guys kodenya. Nice. Ini dia kodenya guys, perhatikan ya. R N 19 B R. Nah, udah guys. Ini kodenya ya. Kalian screenshot aja dulu atau tulis dulu boleh. Dan ini hadiahnya guys. Ada koin emasnya lumayan ya, 16. Dan yang lainnya mantul. Nah sekarang gue akan beli motor termahalnya guys, yaitu motor ninja ya. Okay, ini dia motor 5. Langsung aja beli yang pakai uang ya, atau langsung keambil juga guys koin emasnya ya. Koin emas gue 75. Oh enggak guys, ternyata ya cuma pakai uang doang. Nice. Gue kira bakalan keambil juga koin emasnya, ternyata enggak. Dan di sini kita bisa pilih warna dan ganti plat nomor dulu ya guys. Oke, kita ganti dulu plat nomornya, BG aja ya, Bangga Gamer. Dan yang belakangnya GM aja, Gamer. Nah kayak gini ya, mantul. Sekarang warna motornya bisa diganti juga guys. Warna apa ya guys, bingung sekali. Warna merah dan warna hitam. Oh, warna merah bodinya ya, warna hitam untuk velgnya guys. Tapi warna merah tua juga keren ya. Atau warna hitam guys, bingung anjay. Berlama-lama kemudian. Nah udah guys, gue jadinya bodinya warna hitam dan peleknya warna merah ya. Oke, udah mantul kayak motor Yakuza. Kalau untuk KPI iPhone nya nanti ajalah gue beli ya, satu-satu guys. Kita nabung dulu lagi. Gue akan nyari orderan lagi untuk mencoba motor barunya ya guys. Wih guys, motor baru sudah di depan mata. Kita langsung aja naik guys ke motor baru kita ya. Keren guys. Tapi kurang jaketnya sama helmnya ya guys. Nanti aja nyusul satu persatu guys gue beli ya. Harus nabung dulu. Sekarang kita cari orderan dulu untuk mencoba motor terbaru ini, motor termahal. Wih, jangan sampai tabrakan dong. Motor baru ya guys. Sombong amat. Kameranya coba dideketin dulu. Nah cakep guys sekarang ya, kalau kameranya dideketin. Ada orderan nih guys ya, cuma 4.000 doang. Kita skip aja dulu ya guys, minimal yang 10.000 lah ya kita ambil. Nah sekarang gue akan coba isi bensin dulu guys, karena ini motor baru, kita isi full tank ya. Kameranya kita jauhin lagi guys biar kelihatan lah
motornya ya, sama bodi-bodinya. Nah, isi dulu. Nah, kita isi full tank dulu, guys. Kira-kira jadi berapa ya diisi full tank? 7000 ternyata, guys. Tapi sih karena tadi masih ada sisa bensin ya, lumayan banyak, seperempatnya, guys. Sekarang kita keliling dan mencari orderan dulu, guys, sambil mencoba motornya. Dan ini sih menurut gue kencang banget, guys. Itu tadi berapa cc ini motornya? Wah, ini mah auto jadi Valentino Rossi, guys, gue. Bang ojolnya nih. Ada orderan ya. Nah, ini 13.000, guys. Ambil ya. Langsung aja kita menuju ke lokasinya, guys. Belok. Okay, kita ngebut, guys. Jadi Rossi dulu ya. Anjay, nabrak dong, guys, Rossinya. Kocak. Nah, guys, sedikit lagi udah nyampe ke lokasinya. Oke, ayo, Mbak, langsung aja naik. Mode Rossi nih, harus cepet ya. Kita di depan belok ke kiri, guys. Belok langsung motong. Auto jadi Rossi nih. Awas-awas ada Rossi. Lurus aja, guys. Oh, belok lagi nih di depan. Belok ke kanan. Pegangan, Mbak, harus kuat pegangannya karena ini bang ojolnya jadi Rossi dulu. Bang. Tuh kan jadi cepet, guys, di mode Rossi mah udah mau nyampe lagi ya. Walaupun ada sedikit tabrakan, yang penting udah selamat sampai tujuan. Oke, Mbak, sudah nyampe. Turun, Mbak. 13.000, kita kali duakan lagi. Sip, mantul, jadi 26.000, lumayan ya. Oke, jadi akhirnya gue udah punya motor termahal ya, guys. Motor ninja. Ini mah motor Yakuza ya, guys, mantul sekali. Mantap. Nah, buat kalian yang belum punya, silahkan nabung aja, guys, nanti kalian bisa punya juga ya motor termahalnya. Nah, ngasih kode hadiahnya udah dan membeli motor termahalnya juga udah. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Gali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.